ikhtidar ing dalam sinatate wong sing ora iso napa bodho. Sing racun diloke bodho ngono. Omah iki watakku. Aja. Aja wong kuwi aja ora gelem nampa ikhtidar. Sikse aja wong kuwi ora gelem dikandani. Ya ora wong sing sifate ora dikandani ya. Oh, misalnya aku ini, kalau kau tak kirim, pengen beda ya. Aja. Siapa pengen beda sih ngelak? Wui, contohnya iblis karo firman. Iblis karo firman gue orang nampak itidak. Porto-porto orang nampak itidari, orang nampak kandangan ini uang, orang nampak apa ini? Kandangan ini uang, wui saya bisa jadi laknat pengira. Ya anu apa sini? Ya nampo nek dikandani ya nampo. Coba aku di dalam kiwi yang kusala kandani. Ini manu galing kau lo gusti ya. Terus aliran kepercayaan yuk mau keramat ngaji. Lawang sholat gue poso gue tujuannya meng marifat neng gusya Allah. Ini tempat pun gusya Allah tuh orang sholat rapopo. Nah dipikir beri ya bener. Wong sholat gue nanti tujuannya ben eling roh Gusti Allah. Wong poso yo ben eling roh Gusti Allah. Wong ngaji yo ben eling Gusti Allah. Nek ora ngaji Gusti Allah yo ora saya eling napa ora salat ora poso ora ngaji sing penting eling Gusti Allah. Yo aliri dari aliran kepercayaan. Ra kono muni yo nomor dikwani ngono. Ono ilmu ne ngono iki. Yo ana wong sing sesat sesat ngono ya. Yo ana sing mun manono sing salat ki wudu tok. Salat ki wudu nang kamar. Lagi piye kok ngono. Orang Muhammad jadi Gusti Allah. Tambah gendeng. Yo ono. Wong yo kan ono sing ngaku nabi, ono sing ngaku malaikat, ono sing ngaku piye kae to wong Purworejo sing ngaku raja wong. Raja sejagat. Yo ono. Wis niku. Yo ono muncul. Memang tujuane nek cara wayangi kan ono Bagong, ono Limbukan, ono Gareng, Buyon ngono iki. Ning wong yo an mana kena pengaruh enggak mlo sing kudu waspada dagelan yo ana dagelan dunya yo ana dagelan politik yo ana dagelan politik yo ana pilkada dagelan politik pilihan dukuh dagelan yo mrene yo ana dagelan lho ya wong sithik presiden yo dagelan presiden ana lho ana ning pilihan ugi untul untul iki ora dadi ya mesti mungkin enggak ada yang enggak pernah gigi lah kalau liane butuh dibayar. Kau jengin awal ya lucu-lucuan. Neng dunia dia nak lucu-lucuan yang masih nyata, yang masih lucu kau wali-wali ni. Bido, ah lucu-lucuan wali, tapi itu apa? Oh, Kusmi. Kusmi itu malah ni ono corak ini suangan segera hantar parah ni lah Kusmi. Kusmi pernah hilang. Tempat kayak gigi orang-orang yang kayak gigi mesti, ya. Parani lho Gusmi. Parani lah tenan. Gusmi lang tolong dino hilang. Bareng ketemu apa? Numpak boyo Gusmi. Gusmi ini. Ada orang jen-jen dulu. Nek karo apa ini? Karo orang sing menunggu ya. Wedi. Manut. Mulak tepar jadi wani kudu. Sing kendal-kendal ngono. Nono jatan parani. Kunangker parani. Gua sholat. Gua sholat. Kalau kayak Ujang Bastian, Ujang Gustawi, waduh, bukan sihir-sihir, enggak gelag, enggak gelag. Kayak bu politik berat, apa takkan? Bagi monopi menang tenang, apa yang terjadi bapak nol dan kalah juga tidak juga dah. Kali itu tiga politik mantu, cukup itu kan sihir. Ayo, apa yang menang? Bapak kalah, ini kalah. Bapak tak kali, nak aku akhirnya naik monopi. Atau melakukan ini jauh dari pinter. Jom-jom. Ini kalau aku gawe, kaya Pak Farid, kaya Rahmat, kaya gawe ngunungi, bisa. Pokoknya sempetin gulai tuan sikir, ini kalau ada yang ngondong ini, gue mau kalah ya, kaya ini. Kan mau buku YouTube, maka kaya semangat, nah itu gini. Gue lihat itu bisa ya, gue. Gue kalah. Tak kaya, gue waktu ngomong ke sana, ngomong ke sana, gue ngomong kalah. Gue udah. Di dunia lah, aku yang menang. Gue aku yang kondang. Nampak gue tak itu ya. Bisa juga, ini yang mungkin orang mana yang kenal. Nukok, sudah sihir dikumpul kita orang apa? Eh, buat tenang suara ni.
semidak itu akhirnya kalah ya apa mau dua-dua tak sama apa tuh dari pas nyolong mending aku sih aku siap Hukia anak iblis dahola yauman ala Fir'aun. Iblis itu sewaktu-waktu pernah sowan Fir'aun. Wajib boleh. Bicara iblis lo, gendeng ni. Iblis ni yang terlaku ya. Iblis ni korang elek. Iblis ni wong apik, wong mulya, wong alim, wong soleh, ming ra gelem nampa pituture wong liya. Katanya apa? Apa di sifat itu? Ego. Kang, orang anggu kok yang ngono kuwi. Sakarep wae. Wae ego. Mbok iki mung motor iso nampi. Mbak, nopo motor sing aneh-aneh. Kok jane marek cilik kuwi gedhe. Biasa. Mbok sing penting aneh-aneh. Jane ban telu. Telu kok ora kok mburi loro ngarepi iki. Telu, ngarep tenan mburi. Kalau lebih tip baru wong, jadi numpak wong luaran yang lain yang kaya, baru membuat raiso. Yang orang ni pun orang kalau nopo, tidak. Kecuali barang apa, konelek aku ya, yo rapan yo, main gue kan, yo boleh teruskan sekali main, yo semua gue. Nada sampai di pertahan ke, nene apa, kalau apa, harus netero wong lagi, apa netero Syed Muhammad. Syed Muhammad itu diberi obat siapa saja diterima. Sampai obatnya Syed satu lemari. Diterima siapa? Ya aku ya. Kalau sakit ini, baik, maaf. Supaya berusaha, aku ya. Jawa, obat ini. Baik, maaf. Wah, tiap pagi, tiap sore, orang ngani obat. Kita tahu kalau Syed Muhammad. Tidak ngelarang hati. Hanya cara, apa ya? Sampai orang ngadolake, loh, orang ngadolake. Aku ya itu, mau ngedua yang pintar maka lu apa lu ibat aku ya di toko kamu punya konsiliasi kayak satu aku ya punya itu kurang tahu kurang masih kunjung gak segat kayak satu bosan terus aku adil mana maka hati saya mau lagi sak kotaan gua apa sih mau tiga kewan saya mau gak ya mau saya gak butuh sampai jam ini saya mau gak pakai saya takut jam gak pakai sendiri kan salah jam berapa? Tidak kan? Tapi duit orang saya dan mama saya kan misi waktu aku duitnya yang tas gawa santri Kamal, Marzuki, Sibabin Hasan saya ini 100 real 100 real 100 real, 100 real 10 real, 5 real, saya duitnya dan mama pada waktu itu saya tidak minum mana duit, dia boleh minum orang mana duit dan mahu. Jadi apa ya bahaya? Nah insyaallah, apa ada orang nombor itizar, nengking, apa sih singape? Misalnya cerobos ditawani, apa sih baju, nengi jadi toko. Mana jauh belum ganan, ya ni duit nara ni duit jadi tuh, ada lekasan baru mau beli duit orang ni dari sandal atau tas yang mesti tuh, supaya kau nanti tuh pun ngamuk, mau mau beli duit kan, jadi ini teroklah, wah senang baru lima, aku tiba sepisan, loco, ini, ya, lo tak kau ngomong apa, tapi ya pun jauh mikir orang tuh. Orang Jawa jadi yuknya nyonya tu mentok toko, mending mah beras. Orang gal tempe kotak toko segitiga toko tempe rujaki toko sing besok toko. Aneh di sini apa kok orang di sini yang nyolong juga. Jadi ikhtiar itu setengah pas lah. Misalnya kau, mana tiga obat dikei oleh-oleh ya ditompok aja, kowe dikei gripe pun betul mau nyiang kok betul seneng gripe gosong ngono omong iki ayo oh iya matur-matur padahal kowe ra seneng ra opo dari kok buang nang iste
ora seneng kok dhewek ngono. Ning nang ngarepe wong aja tak tolak. Ya. Wong iki matur-maturan. Kaya aku mesti dijek tapi batik. Ya tak apa. Tak ngurus pisan bare ra tak. Endi seneng dhewe iki tak tunggu. Abi yo ngono, kaya pocah kok ya heran tinggo wae. Ana tamu iki mesti tinggo. Bare iki kuwi. Nyenengke wong. Wis ala tidak, ora sapa yo kowe ra gelem. Abi yo ya apa? Rumah ini kalau siapa gimana? Abi yo mikir, al baik di lakon ini enggak ya? Ya enggak. Jadi kita mendapat apa jenis masukan, beri masukan itu aja kecuali ya dihormati. Ini mungkin ada solusi yang terbaik dimusyawarahkan dulu. Ojo yo, enggak, pokoknya ini lah iki enggak surat lah. Walau salah sih ya wes. Ojo, kita udah kita. Sebab wong sing ra nampa iki dari gimeng iblis karo firman. Iblis karo firman. Kuwi ora nampa iki dari. Mula wong loro iki nang ora kabeh. Sowan firman apa iblis ya sowan firman. Ya iso iblis ki wong ampo iblis ora baik-baik. Wala. Kita kowe ning golek wes suwe iki sinten waktu ini. Wes iblis sesuk tidak benar. Benar kamu sih. Ini tidak benar.